Saudara baca Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memiliki perintah-perintah-Ku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi Aku. Dan siapa yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Ketika Yahweh menyatakan diri-Nya kepada kita, ketika Yahweh menyatakan kebenaran-Nya kepada kita, ketika Yahweh menyatakan segala sesuatu yang dapat kita fahami sekalipun tidak ada orang yang mengajari kita, itu adalah bukti nyata bahwa kita telah mengasihi Dia sesuai dengan apa yang Dia mau. Ini yang harus menjadi kerinduan saya dan saudara. Melihat pembelaan Yahweh, melihat bukti pembelaan Yahweh dalam hidup kita, bukan apa kata orang. Kita membutuhkan apa yang Dia mau katakan tentang kita melalui segala sesuatu yang Dia lakukan. Bukan sekedar diberkati, saudara. Bukan sekedar rumah tangganya harmonis. Bukan sekedar anak-anaknya terpelihara. Bukan sekedar hidupnya tercukupi. Untuk apa? Kalau kita gak pernah kenal Dia. Itu sebabnya jangan pernah ada orang percaya yang berkata, biarlah aku begini, dari dulu aku juga nyembah nama yang salah, tapi aku diberkati. Berhenti, berhenti memiliki sikap hati seperti itu. Tanya Dia, Yahweh, buka segala sesuatu yang Kau mau bukakan, sehingga aku tahu kebenaran-Mu demi kebenaran-Mu. Itu harus menjadi kerinduan saya dan saudara. Selidiki firman-Nya. Compare apa yang Kau sedang lakukan selama ini dengan kebenaran firman-Nya. Salah satunya, namanya adalah Yahweh. Kembali kepada nama Yahweh, kembali kepada pemancaran yang sesungguhnya. Dan buang segala perayaan-perayaan yang merupakan kejijikan di hadapan-Nya. Masuk di dalam perayaan yang Yahweh sudah tetapkan. Karena melalui perayaan-perayaan tersebut, kita sedang dipulihkan dan dipakai untuk menjadi saluran berkat-Nya, untuk memberkati banyak bangsa, mengenal pribadi Tuhan Maha Pencipta yang sesungguhnya. Dan berikutnya, jika kita masuk di dalam pengajaran-Nya, dan otomatis kita akan masuk di dalam pengajaran bagaimana saling mengasihi dengan cara Yahweh yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Sumber segala pengetahuan, sumber segala berkat, juga sumber keselamatan kekal. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Mesia, yang adalah nama-Mu Yahweh. Kiranya pemberitaan firman pada pagi ini menolong setiap jiwa untuk haus akan kebenaran firman-Mu, kembali untuk hidup bersungguh-sungguh di dalam Roh Kudus-Mu dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu. Cari pribadi-Mu, cari kebenaran-Mu, buka roh kami untuk dipenuhi dengan pengurapan-Mu, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan dengan kasih kami bukan supaya kami mendapat kasih-Mu, namun sebaliknya, karena Kau telah mengasihi kami lebih dulu, sehingga kami mau diajar untuk merespon kasih-Mu, melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap jiwa yang haus dan rindu akan Engkau. Sehingga hari ini kami telah melihat sekian banyak hati, roh yang dibuka untuk menerima kebenaran firman-Mu.
Pada pagi ini aku berdoa di dalam nama Yesus Mesia. Kau mengurapi setiap jemaatmu di tempat ini. Kau mengurapi setiap hati, setiap roh yang telah mendengar pemberitaan firman ini. Untuk terus menyala-nyala kembali kepada kebenaran firman-Mu. Hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Menjadi saksi yang hidup. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Banyak jiwa boleh mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga hati-Mu disenangkan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Bapa, terima kasih. Diserahkan pelayanan di tempat ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Mesia, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.